Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi buat teman-teman, biasa kalau mau mencoba untuk satu set, itu caranya adalah ketika pada malam hari wajah sudah dibersihkan. Aku biasanya pertama kali itu aku menggunakan namanya 3S ya. 3S ini bentuknya dia kayak kapsul, guys. Jadi kita buka seperti ini dan kemasannya itu bentuknya kayak kayak apa ya? Kayak minyak rambut ya. Jadi seperti ini nih. Nah, ini bisa lihat ya. Dan ini tuh enggak kita pakai tuh kita nggak harus langsung habis. Jadi kita bisa pakai bisa sampai 3 kali sih, 3 kali udah cukup. Jadi ada jarum atau mungkin kalau beli kemasan kecil sih nggak dapat jarum. Jadi pakai jarum sendiri seperti ini jarumnya. Tapi kalian tusuknya tuh di bagian tengah di sini nih. Nah, ini. Jadi di bagian buntutnya ini yang atas paling tengah kita tusuk begini. Kenapa? Karena kalau aku tusuk begini, kita bisa pakai 3 kali tapi nggak tumpah. Nah, biasanya kan teman-teman bilang, wah nanti itu tumpah. Ini nggak. Jadi seperti ini cara pakainya, terus kita taruh di telunjuk. Jadi ya kurang lebih nggak usah sampai banyak banget sih. Ini sih sebenarnya kurang kurang nusuk lagi. Tusukin lagi ada dalam. Jadi nanti bisa kalian bisa lihat. Nah, paling seginilah. Nah, ini kurang lebih segini ya. Jadi cukup dan ini masih ada sisa. Nah, masih ada sisa. Itu kita kasih semua di wajah. Dan ini wanginya tuh lembut banget seperti kayak wangi bunga sih. Dan ini sebenarnya gaya orang tuh macam-macam. Kalau biasanya kita di tempat salon sih, di facial gitu, kita pasti akan dimasas-masas begini. Cuma karena pemakaian di rumah ya, kita yang penting kita balurkan aja 3S-nya seperti ini. Kalau aku sih setiap orang gayanya beda-beda ya. Nah, ini seperti ini guys ya. Jadi diratakan semuanya. Ini nanti sekitar biasanya kita pakai pegang ini udah halus hasilnya, dia nggak berminyak. Jadi hasilnya itu dia nggak berminyak ya, padahal kelihatannya kayak berminyak. Ini kayak gini ya. Dan lanjut lagi, biasanya aku pakai HTL atau Hydrating Toning Lotion. Itu tuh yang ini atau yang ini. Kalau ini yang contoh adalah kemasan kecil, aku biasanya pakai semuanya. Aku udah rutin pakai ini, terserah kalian mau pakai. Tapi aku mau ajarin buat temen-temen, kalau yang baru belum pernah sama sekali, kan kalian pengen membuktikan hasilnya seperti apa, sebisa mungkin adalah kalian foto dulu before-nya, terus lanjut lagi adalah kalian semprot di salah satu sisi aja. Mamanya semprotnya berapa banyak, Kak? 1, 2, 3, 4, 5, atau mungkin 6. Jadi perbagian ini sekitar 5 sampai 6 semprotan, tapi hanya sebelah. Dan kalian nanti pakai kipas, terus matanya ditutup, kalian keringkan. Jangan buka mata. Kenapa? Karena kalau buka mata, di sisi dem ini kan ada unsur lemonnya. Jadi nanti pedes matanya. Karena unsur lemonnya pun sendiri, kalau kita memang ada sakit mata, di produknya Hydrating Toning Lotion ini sebenarnya bisa menyembuhkan sakit mata. Tapi buat teman-teman kan nggak sakit mata, ya udah tutup mata aja. Dan kalian biasanya nanti pakai kipas. Kalau kayak aku gini, aku kipas kayak gini. Ya. Nanti kalian bisa lihat dalam waktu 1 menit, 2 menit sampai maksimal 10 menit, pasti akan ada terjadi perbedaan antara kiri dan kanan. Biasanya waktu kita pakai untuk sebelahnya ini, nanti mukanya kita dia bisa naik seperti ini. Dia bisa lebih shape, lebih kenceng, lebih ketarik seperti ini. Jadi nanti wajahnya naik. Dan yang satu ini ya biasa kayak ya kendor-kendor gitu deh. Tergantung sih nanti kulit kamu seperti apa ya. Aku itu buat teman-teman yang belum pernah sama sekali dan baru pertama kali beli, kan biasanya pengen pembuktian. Jadi lakukanlah seperti itu. Jadi lebih bagus tuh kalian langsung demokan separuh wajah. Nanti setelah sudah selesai dan kalian sudah ngerti hasil produknya gimana, ya udah kalian pakai aja langsung semua. Tapi untuk kali ini aku pakai semuanya aja ya, karena mungkin teman-teman kalau pengen penasaran hasilnya yang before after itu, kalian bisa lihat di video-video aku di playlist di Swissdom ya, tentang Swissdom tuh banyak banget. Ini lanjut lagi setelah aku pakai serum tadi 3S, ini aku lanjut adalah menggunakan Hydrating Toning Lotion. Cara penggunaannya, karena aku sudah rutin pakai, ya udah aku pakai seperti kayak kita pakai parfum. Nah, kayak gini aja. Dan setelah kita udah disemprot begini, matanya tutup,
fungsinya biar nggak pedes dan langsung kita kipas. Kalau kalian nggak punya kipas seperti ini, ya udah pakai kipas koran kayak atau buku, terserah. Ini fungsinya adalah biar cairannya ini cepet kering, dan juga di bagian mata kan jadinya nggak pedes. Aku kalau bagian mata biasanya kalau terlalu kena-kena gitu, aku agak dibalur-balur. Kadang juga biasa kalau yang teman-teman, kalau yang sering tumpah-tumpah gini, kalian sih nggak apa-apa, bisa di kayak dioles-oles gini guys, nggak apa-apa. Ini alami kok, dan juga nanti mukanya itu bisa kayak kencang, ketarik, dan pokoknya enak deh. Nanti kamu rasain sendiri deh hasilnya, karena rasanya itu langsung wajah kita lebih berisi. Nah, biasanya kadang kan kalau perempuan mukanya sudah kusam, kendor, dan ini kita kadang bingung perawatan apa ya. Biasanya soalnya kalau dokter itu kan lebih banyaknya adalah pengelupasan, pemutihan, tapi jarang banget yang namanya anti-aging atau pengencangan. Nah, tapi di Swissdom ini kita bisa combine dengan produk klinik dokter kamu, jadi kamu bisa di-mix, atau mungkin Senin, hari Senin pakai Swissdom, terus juga nanti Selasa kamu pakai krim dokter kamu, itu nggak masalah. Karena di Swissdom sendiri adalah lebih ke arah skin food, jadi dia nggak ada chemical. Ya, ini seperti ini aku matikan, jadi sudah lumayan kering seperti ini. Lanjut lagi, aku menggunakan botok nih guys. Nih, yang botok ini tuh di dalamnya seperti ini. Kelihatannya sih memang sedikit ya, 30 mili, tapi ini kita pakai dikit banget dan juga bisa awet. Mungkin sih bisa sampai 6 sampai 10 bulan atau bahkan 1 tahun, tergantung kalian pakai rutin apa enggak, sama kulitnya kita kendornya banyak apa enggak. Nah, ini pakainya seperti ini. Kita buka yang lanjut nanti. Setelah itu kita kasih kira-kira segini. Nah, tinggal kulit kita lihat kita mau kasih di mana. Kalau aku mungkin aku kasih di bagian mata, terus bagian garis senyum. Jadi kita hanya melakukan adalah penekanan atau tap seperti ini. Ini gampang banget digunakan, dan kalau kalian teman-teman yang belum pernah sama sekali pengen lihat hasilnya itu, lihat deh di playlistku, banyak banget tentang before after Swissdom. Dan ini sebenarnya kayak ini kan ada garis-garis nih, aku sudah tap aja kira-kira nanti aku sengaja aku agak ngerecitin biar tahu kira-kira butuhnya seberapa banyak. Nah, ini aku hanya tap dan dia akan mengencang. Dan juga kadang kalau aku sudah melihat bagian sini butuh, ya udah aku kasih lagi. Dan buat teman-teman kalau memang ada jerawat atau yang sering kayak ini, aku ada jerawat segala macam, untuk botok ini nggak usah dikenain di bagian yang jerawat ya, karena ini kan moisturizernya dosis tinggi, jadi nggak cocok buat orang yang jerawatan banyak, terus habis itu kalian kenakan di bagian jerawat. Jadi kalau aku lebih suka di area-area yang garis-garis aja, garis senyum, garis mata atau garis dahi, pokoknya garis-garis yang kita nggak suka aja. Tapi kalau buat wajah yang benar-benar mukanya waduh kering banget, nah itu kalian bisa pakai semua. Soalnya kenapa ini bagus banget, the best seller. Jadi menurutku daripada kita suntik botox, filler atau tanam benang, tapi kan itu melakukan tindakan rada-rada ya, ini ya harus berani ya. Ini secara natural lah, jadi juga nggak sakit, dan dia hanya krem dan wajah kita bisa langsung lebih kencang. Nah, ini seperti ini guys. Nanti ini buat teman-teman lihat aja intip hasil-hasilnya, itu kelihatan semua kok di playlist aku. Nah, ini sekarang sudah selesai semua guys, jadi perawatannya sangat mudah, sangat cepat, dan juga kita nggak harus pakai alat atau yang digosok-gosok dicuci lagi seperti produk-produk yang ada yang dijual di luar. Hanya menggunakan produk-produk Swissdom secara praktis, kalian bisa menjadi cantik secara natural, wajah juga kencang, garis-garis kerut itu bisa berkurang jauh, tapi alami, nggak pakai aneh-aneh. Nah, buat teman-teman, ini adalah testimoninya dan juga cara tutorial bagaimana aku mengaplikasikannya di wajah aku. Dan juga kalau ditanya nanti Swiss White-nya kapan? Nah, kalau di Swiss White sendiri, aku pakainya itu di pada pagi hari atau mungkin sesudah mandi aku pakai. Aku gunakan step-nya itu adalah aku gunakan posisinya terserah sih, yang penting ada ini pas pagi. Sebenarnya mau saat langsung seri semuanya nggak apa-apa, yang penting ada ini, karena ini ada SPF-nya guys. Oke, jadi buat teman-teman yang
pengen tahu cara-caranya kita menggunakan di Swissdom ini, itulah hasilnya. Dan buat teman-teman yang penasaran atau pengen banget mencoba, kalian bisa WA aku di 081-7575-838 atau 085-7979-79077, karena aku stokis, jadi barang aku banyak dan original. Dan siapapun teman-teman yang pengen kerjain bisnis juga bagus banget, karena pokoknya asik banget, karena ketika kita demo langsung wajahnya kelihatan jadi muda, lebih kenceng, dan juga yang kendor-kendornya say goodbye. Nah, ini adalah tutorial dari aku, Dewi Sri Indonesia, tentang Swissdom. Swissdom hebat by Dewi Sri Indonesia. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. See you again, bye bye. Nah, teman-teman, untuk semuanya, ini loh Swissdom yang paling keren di tim kita di Semarang. Oke, teman-teman, 1, 2, 3. Swissdom Semarang! Yeay! Hai guys, kembali di sini dengan Dewi Surya Indonesia. Nah, untuk teman-teman siapa yang pengen perawatan wajah yang sangat praktis tapi bisa membuat kita lebih kelihatan muda, lebih kinclong, dan juga kerutan-kerutan say goodbye tapi secara ekspres. Nah, aku memperkenalkan adalah produk-produk Swissdom nih guys. Ini paling keren, TOP banget. Hanya dengan semprot wajah kalian bisa lebih kencang, lebih muda, dan lebih kinclong. Yuk dicoba, jangan lupa di WA aku ya, Dewi Surya Indonesia, dan aku akan tunggu untuk kamu. See you, bye bye.